selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips cara untuk menghilangkan komedo menggunakan minyak baby oil. Baby oil adalah salah satu produk yang wajib dimiliki oleh para bayi. Minyak yang memiliki berbagai fungsi ini memang memiliki banyak sekali manfaat untuk bayi. Meskipun diciptakan untuk bayi, tapi ternyata minyak baby oil ini banyak juga digunakan oleh para orang dewasa ya teman-teman. Salah satunya yaitu mampu untuk menghilangkan komedo. Bagaimana cara pembuatannya? Simak video saya sampai habis ya. Selain minyak baby oil, di sini bahan yang saya gunakan juga menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ini tidak diragukan lagi manfaatnya untuk kesehatan tubuh, baik untuk kesehatan tubuh ataupun untuk kecantikan ya teman-teman. Oke, langsung aja ke langkah yang pertama. Di sini kita ambil dulu beberapa sendok minyak baby oil. Di sini kita gunakan secukupnya aja. Nah, setelah minyak baby oilnya kita masukkan, kemudian di sini kita juga masukkan minyak zaitun ya teman-teman. Kita menggunakan perbandingan 1:1. Jadi, jika minyak baby oilnya 1 sendok makan, maka minyak zaitun harus juga 1 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sampai kedua bahan ini tercampur rata dan berbentuk seperti pasta ya teman-teman. Ini adalah salah satu yang sangat bagus untuk menghilangkan komedo. Komedo disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat oleh minyak atau sebelum dan sel kulit mati yang tidak baik ya teman-teman. Jadi ini salah satu cara yang sangat bagus untuk menghilangkan komedo yang membandel. Pasti kalian pernah berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan komedo, karena komedo itu salah satu bentuk bakteri yang susah banget hilang ya. Namun di sini tenang aja, dengan menggunakan minyak baby oil dan minyak zaitun, ternyata komedo kalian yang membandel bisa hilang seketika. Ini udah tercampur rata. Setelah itu langsung bisa kalian aplikasikan pada bagian yang memiliki komedo. Oles secara merata, diamkan selama 15 menit, setelah itu bilas menggunakan air bersih. Ini adalah salah satu yang cara yang sangat efektif untuk menghilangkan komedo ya teman-teman. Jadi kalian harus mencoba ini di rumah, karena ini salah satu cara juga yang sangat simple sekali untuk kita gunakan. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel saya lebih baik dan lebih berkembang lagi, dan yang pastinya lebih berguna bagi yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.